pada negara Republik Indonesia. Bukan kita berada di negara West Papua. Jadi biar kita bicara otonomi khusus di Kabupaten Merauke juga, kita ini di dalam bingkai NKRI. Jadi percuma saja. Demokrasi ini. Karena menurut peraturan pemerintah, bahwa otsus, terutama tentang otonomi daerah, otonomi khusus ini, bahwa dana-dana yang diturunkan dari provinsi ke kabupaten adalah dana-dana yang diperuntukkan untuk non-Papua, bukan untuk orang asli Papua. Itu yang dorang anggarkan melalui anggaran otonomi khusus untuk bagaimana bisa membunuh orang asli Papua. Karena itu haknya non, bukan haknya orang asli Papua. Yeah. Otonomi khusus itu kan sebagai gula-gula, tolong kasih orang Papua. Sudah kau minta merdeka, jadi kita kasih kau ini. Solusinya apa? Gula-gula. Merdeka apa? Solusinya harus merdeka. Itu kunci utama, harus merdeka. Karena yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, jelas sekali. Itu sangat-sangat jelas.